bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dani Carter Febrianto Ridawan, STME, beserta TPID Kabupaten Lombok Utara, melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di Pasar Tanjung, Jumat 9 April 2021. Mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga dari barang sembako dan komoditi pertanian menjelang bulan suci Ramadan, Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter didampingi Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah beserta PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Utara melakukan inspeksi atau pengecekan langsung kepada para pedagang di Pasar Tanjung untuk memastikan persediaan bahan sembako dan kebutuhan pokok lainnya tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Dari hasil inspeksi tersebut, Wakil Bupati menyimpulkan bahwa harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, gula, minyak, dan lainnya masih dalam kondisi normal. Selain dari beberapa komoditi yang ada, harga cabai cukup mengalami kenaikan yang signifikan, di mana dalam minggu terakhir harga cabai berkisar di harga Rp105.000 per kilogram. Namun setelah ditinjau kembali oleh Wakil Bupati, harga cabai kini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Masyarakat bisa dengan harga yang wajar. Ada yang ada peningkatan nggak sih dari cabai, daging? Daging normal tadi Pak Haji ya, normal. Kemudian cabai mungkin di awal memang awal puasa beberapa hari yang lalu ada peningkatan kenaikan harga. Nah, kira-kira akan ada sidak ke tempat-tempat yang besar nggak selain pasar? Ya, kita cuma akan mencoba untuk memastikan bahwa menjelang puasa ini tidak ada lonjakan harga yang sangat tinggi di masyarakat. Harganya daging gimana Bu? Naik. Naik berapa? Naik dia sekarang Rp42.000. Dari harga berapa? Dari harga berapa, Bu? Dari harga Rp35.000. Menjadi Rp42.000. Dari Lombok Utara, Sasaka TV mengabarkan.